Halo. Hai. Hai semuanya. Halo. Halo everyone. Halo. Konbanwa. Hai semuanya. Selamat datang di live streaming di showroom pertamaku nih. Pertama kalinya di showroom ya. Hai semuanya. Apa kabar nih semuanya? Udah lama gak ketemu secara langsung kan sama aku. Apa kabar? How are you guys today? Aku nonton dari Jepang. Wah, jauh sekali. Wow. Keren, keren. Apa kamu mengerti bahasa Jepang? Sedikit, sedikit sekali. Sedikit. Halo semuanya. Udah makan belum? Sudah dong. Kakak udah makan belum? Halo, Ton. Ton. Speak in English, please. Of course, I will speak as much as I can here because I know it's not only from one country who speak English. I'm speaking English right now. Hello everyone. Hello from Sweden. Really? Are you guys really from Sweden? Like literally Sweden? Hello. Jiko, oh ya, karena ini pertama kalinya aku live streaming di Hola, halo. Lebih ke apa ya, perkenalan diri aku dulu kali ya. Kayak kalian mungkin mau nanya-nanya gitu, mungkin ada yang mau nanya kayak apalah tentang diri aku, nanti aku bisa langsung jawab sekarang juga. Cakep banget, terima kasih Kak Queendom X. Jinan sehat? Sehat Kak. Deal good deal. Halo Kak Deal Good Deal. Sehat kok, aku sehat. Kalau kakak gimana? Kawaii, arigato gozaimashita. Arigato ne. Film recommendation please. I don't know. Like I don't watch movies these days, but I watch series like, you know, 13 Reasons Why, Riverdale, and Shadowhunter. Did you all know that? maybe my favorite all-time film is Harry Potter. It's always Harry Potter. Hai. Wah, lucu banget yang paling depan gambarnya. Kawaii. Ton, kawaii. Mungkin aku perkenalan pakai bahasa Jepang kali ya. Aku bisa loh perkenalan pakai bahasa Jepang. Coba. Tapi emang agak sedikit nyontek sih. Tapi ya udahlah. Yang penting aku bisa loh sebentar ya. Hajimemashite. Watashi wa Jinan Safa desu. Jinan to yonde kudasai. Jinan to yonde kudasai. Jakarta shushin desu. Indonesia shushin desu. Udah. Bisa kan? I'm still learning, guys. So if I pronounce it wrongly, I apologize. You look so pretty tonight, thanks. Jinanime ya ini, Jinanime. Itu udah lama banget loh panggilannya. Oh my god, iya aku jadi inget lagi. Wow, Jinanime. Jinan-chan, ne, ya. Kamu lucu banget suaranya.
Terima kasih. Pintar banget bahasa Jepangnya. Kunio-san, arigato. Arigato. Oshi aku Fidli. Koi-san, Koi-san, arigato. Oshi aku juga ya. Oshi aku. Pokoknya semua yang nonton di sini harus oshi aku. Jinan oshi, ya. Everyone who watch me tonight at showroom must be jinan oshi. Jinan kawaii, arigato kura. Kura 1242. Hello. Arigato. Iya, jinan juga. Kak Jinan, aku fans far dari Lampung. Wah, banyak banget ya dari berbagai daerah yang nonton aku. Terima kasih banyak. Arigato. Halo, aku padamu. Aku mirip Mark loh. Mark? Mark. Banyak loh Mark. Mark yang mana dulu? Lagi di rumah aja enggak? Iya, aku karena di Jakarta diadain PSBB ketat lagi, aku jadi di rumah aja. Begitu. Bahasa Jepang lagi, sebentar. Sebentar. Aku harus cari dulu ya, teman-teman. Aku harus pakai Google. Wait. Ini benar nggak? Tapi aku nggak tahu ini benar apa salah. Kalau salah, I apologize. Sumimasen. Shumi wa. Shumi wa ongaku okiku. Des. Shumi wa ongaku okiku des. Is it right or not? I don't know. But I tried. Kumae na nihongo. Baca apa ya? Salah ya? Salah. I'm sorry. Yeah, try. Sorry. I'm sorry. Betul kok, pintar. Arigato gozaimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Senpai. Gak apa-apa Jinan, belajar. Terus belajar, oke? Okay. Kawaii dan pintar. Arigato. Arigato. Sebenarnya aku bisa juga bahasa Jerman tau guys. Kalian mau dengerin gak? Tapi ini udah lama banget sih. Aku belajar ini waktu aku SMA. Waktu aku SMA. Itu udah berapa tahun yang lalu ya? Coba. Aku masih inget gak ya? I know. Masih inget gak ya aku? Aku coba ya. Halo, ich heiße Jinan. Ich bin 21 Jahre alt. Ich wohne in Jakarta und ich komme aus Jakarta. Mein Hobby ist Musik hören. Oh my god, aku masih inget. Itu udah lama banget. Waktu aku SMA lo guys. Ich liebe dich. My God, muss das sein? Das sein? Oh. Bahasa Jepangnya hujan apa? Aku tahu tuh. Ame. I'm smart. Sorry if I look overproud. Dulu aku juga ada mata pelajaran bahasa Jerman tapi nggak paham aku. Nah, betul banget. Aku juga dulu, aku 3 tahun loh belajar bahasa Jerman itu. Tapi kayak aku cuma bisa perkenalan doang.
Bahkan angka pun aku kayak lupa kalau sampai 100. Itu emang susah banget sih. Lebih susah, aku akuin. Jujur bahasa Jerman tuh emang lebih susah daripada bahasa Inggris. Karena emang ada apa ya? Jadi setiap barang itu tuh ada partikelnya. Dia tuh ada jenis kelaminnya setiap barang. Ada di, der, sama das. Ya, betul. Jadi kayak emang harus ngafalin sih. Nggak bisa nggak ngafalin. Harus ngafalin bener-bener. Susah pelafalannya. Enggak kok kalau kalian sering baca dan sering terutama sering baca sama ini sih, nonton film film Jerman gitu, kalian pasti ini kok bisa. Dulu waktu aku SMA, my Frau, guru aku itu sering apa ya, waktu mata pelajaran bahasa Jerman itu sering ngasih nyetel film gitu loh. Susah mana sama bahasa Korea? Wah, aku nggak pernah belajar kalau bahasa Korea, tapi kalau bahasa Korea aku bisa baca Hangul, bisa baca doang, tapi nggak bisa tapi nggak bisa ngerti, tapi kayak ngerti dikit sih, cuman kayak ya udahlah. Dari Mein Kampf, apa itu Mein Kampf Italian? I can't, sorry. Sama bahasa Prancis, kalau guru aku tuh dia bisa dua bahasa. Dia bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Jerman. Nah, dia bilang emang lebih susah bahasa Jerman. Kalau bahasa Prancis kayak ya pelafalannya yang susah kalau bahasa ini Prancis tuh. Tapi kayak selebihnya untuk dimengerti lebih gampang bahasa Prancis gitu. Betul. Bonjour. Bonjour. Kak, apa nih? Halo, yang baru datang, halo. Jinan paham bahasa kalbu enggak? Bahasa kalbu kayak gimana? Aku enggak tahu, aku enggak pernah tahu. Sudah makan? Sudah dong, sudah Koisang, kok sudah makan? Kalau Koisang sudah makan belum? Halo, Kak Ando, aku fans fast Kak Jinan. Hai. Halo, aku dari Guangdong. China. Hai. Woshi Jinan. Itu bener gak ya? Aku lupa. Dajia hao, woshi Jinan. Ya, aku inget Dajia hao, woshi Jinan. Aku juga sudah makan malam. Bagus. Jangan pernah telat makan malam. Jangan skip makan malam, oke? Okay? Wow, bahasa Cina. Bisa sedikit. Wo lai qie xiao ye xia. Xie xie. Wa qiao ando, hai. Wa qiao Jinan. Halo Kak Jinan. Halo. Halo all. Halo all. Wow, ada apa nih? Wow, lampu disco. Bahasa Jawa dong, aku bisa sedikit bahasa Jawa. Hai, bener gak nih? Aku nggak tahu sih bener apa nggak. Jenenge Jinan. Aku nggak tahu, sumpah. Aku orang Jawa tapi kayak aku tuh ngerti kalau orang ngomong bahasa Jawa, tapi nggak bisa ngebalesnya gitu. Ngerti sedikit. Akai daru manageru. Oke. Bahasa Sunda bisa nggak? Nggak. Ku bisa bagian bahasa kalbu terus. Aku nggak bisa. Selain Mobile Legends suka main apa? Sekarang akhir-akhir ini game yang paling terkenal nggak tuh? Paling apa ya? Paling ngehits sih kalau aku bilang itu Among Us. Kayak semuanya main Among Us. Siapapun itu.
kita sampai bikin grup untuk main Among Us gitu, khusus member, saking banyaknya yang main ikutan. House Hogwarts-nya apa, Jinan? Tebak. What is my house in Hogwarts? Can you guess? But I bet you guys already know it because I've wore my robe. Yeah, yes. I already wore it, my house robe, and you already know it. Slytherin? Whoa, no. Ravenclaw. No! I wore that robe. I wore it on circus. Yeah. On circus in Bandung. It's Gryffindor, guys. Gryffindor. It's Gryffindor. Yeah. Yeah, it's Gryffindor, I think. Where's my Polaroid? Kayak ada deh waktu itu. Aku lupa aku simpan fotonya di mana. Nanti deh. Halo. Wow. Ada tower. Apa itu? I was there. Wow, you were there at Sirkus Bandung. Belum pernah datang ke sirkus. Oh my god, semoga kamu bisa datang ke sirkus ya. Semoga pandemi ini juga cepat berakhir. Jadi kamu bisa, jadi JKT48 akan mengadakan sirkus lagi dan kamu bisa datang Tokyo Tower. Yes, I know. It's so pretty. Thanks guys. Thank you. Westlife? Oh yes, indeed, I was there. Good. I hope we can meet again soon. Yeah, of course. Sudah pernah ke Tokyo belum? Tapi aku sangat ingin pergi ke Tokyo, terutama pergi ke Jepang. Ya, ke Tokyo, ke Jepang. Osaka, Tokyo. Aku sangat ingin pergi ke sana. Semoga aku bisa ke sana secepatnya. Jinan pilih past atau future? Future? Maybe. You were beautiful. Thanks. Hiroshima. Pokoknya aku pengen keliling semua deh. Semua Jepang, semua Jepang aku pengen keliling. Ngomong badang. Paling suka seri Harry Potter yang mana? Oh. Aku paling suka dari semua ya, dari 1 sampai 7 part 2 itu aku paling suka yang ke Goblet of Fire, like For the Win. Itu yang paling ini sih, paling apa ya, menurut aku paling kayak wow banget gitu, karena kayak nggak kayak biasanya gitu nggak sih. Kalau yang Harry Potter sebelumnya dan selanjutnya itu kayak lebih ngurusin ya tentang ini, tentang nggak jauh-jauh dari kehidupan Harry. But at the Goblet of Fire ada three wizard tournament, so I think that's the best part. Dan juga ada sekolah-sekolah lain kan, kayak Beauxbatons and Durmstrang. Yeah, Beauxbatons and Durmstrang is coming to Hogwarts. Like, oh my gosh, I really like it. That's my favorite. The Goblet of Fire. Suka Fantastic Beasts juga pasti dong. Pasti, aku suka banget. Pokoknya Harry Potter universe is my best universe. Prisoner of Azkaban juga bagus. Lupa. Ya lumayan sih.
Suka siapa di Fantastic Beasts? Aku tuh kalau Harry Potter kayak apa ya? Gak bisa milih gitu loh, karena ya aku nikmatin bener-bener keseluruhan ceritanya. Bukan aku nonton karena aku suka salah satu karakternya, atau aku nonton karena apa ya? Ya gitu sih. Ya emang karena aku suka semuanya, jadi kayak nggak bisa milih. Ya udah, aku suka keseluruhannya gitu. Buku or movie? Movie, because I don't like to read books. I'm sorry. I know that's bad, but you know, right? Suka olahraga? Suka. Dulu waktu aku SMP, waktu aku SMP, aku pernah ikut perlombaan apa namanya? Volleyball. Masuk ke tim volleyball. Mungkin gak kerasa nih, udah sampai 30 menit. Volleyball aku juga, sama-sama. YFC event volley, I will tell, alright. Terima kasih ya semuanya yang sudah nonton live streaming perdana aku di showroom hari ini. Thank you so much all. Arigato gozaimashita. Dankeschön. I think a screenshot time. Alright, let's do it. Wait a second. Screenshot time. Everyone, please give your best smile. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Ih, kok aku yang aneh sih? Sebentar. Gini deh. 1. Well, what happened with my hair? Wait a second. Sorry, took so long. 1, 2. Okay. Udah ya. Sugoi. Makasih banyak. Thank you. Kawaii. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Dankeschön. Saiko kayo. So cute. Terima kasih. Thanks. See you next showroom. Alright. Of course. Just please look forward to my next showroom. Pokoknya kalian terus aja pantengin sosial media aku, Twitter @jinan_jkt48. Kalau Instagram jkt48 jinan. Okay, I will tell you guys when is the next time I will go live again. Okay. Wah, aku belum siap nih untuk meninggalkan kalian. Seru banget live di showroom. Terima kasih semuanya. Au revoir. Bye. Matane. Sama.
Madane. Ya. Tahu bel. Oke. Terima kasih ya gift towernya dari Kak Arsa dan juga Jinanika. I love you guys. Jal jayo, dadah. Good night, good night, everyone. See you to my next life. I will tell you guys when is my next life. Just please look forward through my social media, okay? Bye bye. Arigatou gozaimashita. Oyasuminasai. Oyasumi. Bye.